Di sini kita pernah bertemu. Ba al-hirsi 'ala al-hadis. Bersungguh terhadap hadis Nabi. Bersungguh untuk belajar hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung memperolehi syafaat? Dalam ramai manusia, siapakah paling beruntung bila mendapat syafaat? Macam tu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla tas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka." Aku dah agak, aku memang menjangkakan tidak ada orang yang akan bertanyakan soalan ini lebih awal daripada engkau. Aku memang jangka engkau lah yang akan tanya soalan. Engkau lah orang yang pertama yang akan bertanya soalan ini. Dan memang sah betul. Engkau lah yang bertanya soalan ini. Walaupun belum tanya lagi. Lima ra'aitu min hirsika alal hadith. Sebab apa aku sangka macam tu? Sebab aku melihat engkau sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu hadis. Maksudnya bersungguh-sungguh belajar hadis. Kan dalam sahabat Nabi, Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis kan. 5000 lebih, 5300 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Rasulullah, 5300 lebih kan. Hadis yang Abu Hurairah dapat banyak tu kan. Yang ada dalam Sahih Bukhari ada 400 kan. 400 ke 500 macam itulah kan. Banyaklah tu kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Al-Quran, kalau 5,300 hadis, kalau kita kumpulkan semua hadis tu dalam satu buku, ada tak setebal 30 juzuk Al-Quran? Agak-agak ada tak? Tak ada lah kot kan. Hadis Nabi ni pendek je kan. Jaranglah hadis Nabi yang panjang kan. Jadi kalau 5,300 hadis tu, lebih sikit, kalau kita kumpulkan dalam satu buku, tak banyak. Cik hadis ni sampai orang buku surat je. Ni 16. Ni banyak ni. Buku kita ni, cuba kita tengok yang sampai hadis yang ke 5000 kan. Agak-agaknya kat mana kan. Ni 1000. Ini 2000 kan. Ini dia dah besar kan, kan? Mana ada bab-bab semua kan? Kalau kita kecil-kecilkan buat macam susunan Al-Quran, hadis ni ada yang panjang kan. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tu 5000 lebih. Dia paling banyak. Nabi kata, aku jangka engkau lah orang yang pertama soalan ni, sebab engkau rajin menuntut ilmu hadis, belajar hadis daripada aku. Kemudian Nabi jawab, as'adun nasi bi syafa'ati, orang yang paling beruntung mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak, mengkala, orang yang berkata la ilaha illallah. Orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Ikhlas daripada dalam hatinya. Itu orang yang paling beruntung. Jadi tak majoriti ataupun semua orang yang beriman adalah orang yang beruntung lah macam tu. Orang yang beriman ini yang dia dalam hati dia beriman kepada Allah. Dia mengucap la ilaha illallah. Cukup. Itulah dia. Itu sahaja modal yang dia ada. Dia mungkin banyak buat dosa kan. Dia mungkin banyak buat dosa kan. Tapi dalam hatinya dia iman. Dia mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas daripada dalam hatinya. Yang ini, orang ini, Nabi kata ini yang paling beruntung mendapat syafaat. Nanti di hari akhirat, dalam hadis yang lain, kita dah baca hadis tu. Dalam kitab iman, Allah berfirman, akhrij man kana fi, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala keluarkan daripada neraka tadi, keluarkan daripada neraka tu golongan yang dalam hatinya ada iman sebesar syair kan? Bali kan? Dan dalam hatinya ada iman sebesar bali, biji bali. Keluarkan. Kemudian Allah kata lagi, keluarkan daripada neraka itu orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar gandum, bur kan? Kemudian dalam, dia kata lagi, keluarkan daripada neraka itu orang yang di dalam hatinya ada iman mithqala zarrah,
sebesar semut kecil, keluarkan. Maknanya dikeluarkan daripada neraka tadi tu dengan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi syafaat Rasulullah tadi tu ada banyak kan, syafaat untuk lepaskan manusia daripada mahsyar ke syurga ataupun neraka. Ini satu, ini semua manusia dapat, ini semua dapat. Dia beriman ke, dia tak beriman ke, semua manusia dapat. Dia umat Nabi Muhammad ke, dia bukan ke, semua dapat yang kat sini. Kemudian syafaat daripada orang yang dalam neraka tadi tu masuk ke dalam syurga. Ha, yang ini. Yang ini, siapa yang beriman, dia dalam neraka dengan syafaat Nabi, dia masuk ke dalam syurga. Ha, inilah dia golongan dia kata yang paling beruntung. Apakah yang lebih beruntung daripada seseorang itu terlepas daripada neraka kan? Ha, sebab tu Nabi kata orang paling beruntung dengan syafaatku ialah yang dengan syafaat aku tadi tu dia lepas daripada neraka. Dengan disebabkan ada iman dalam hati macam tu kan?